Happy weekend semuanya and good afternoon dari Bali. Good morning bagi yang di Jakarta. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dan saya bisa duduk mempraktekan di tempat yang memang solitary. Yang memang sunyi, ter terpisah dari segala macam aktivitas. and bisa menikmati pesan-pesan uh, Tuhan, renungan-renungan dan izinkan roh kudus bacain firmanya ke saya melalui Alkitab. This is beautiful. Saya berdoa pola hidup Anda semua sudah dirubah Tuhan melalui pelajaran ini. So Anda nggak sama-sama lagi kayak dulu. And Anda menikmati kerjaan karya tangan Tuhan di dalam batin Anda. Right? So saya mau sambut semua teman-teman dari Jakarta. Jabodetabek, Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Bogor. Shalom semuanya. Apa kabar? Salam dari Bali. Dan besok kita akan ada di Bible study oleh GGA di Bali di Hotel Prime Plaza Hotel. Sorry, terangga. Prime Plaza Hotel di ruang tabanan. Kalau Anda punya teman-teman yang ada di Bali atau sekitarnya anda bisa mengundang mereka untuk bergabung, bertemu, dan alami Firman Tuhan, alami Roh Kudus di dalam kedalaman batin kita semua, untuk bisa menjadi murid Kristus yang dalam hubungannya dengan Tuhan, sehingga kita bisa dirubahkan dari dalam keluar, dari Glory ke Glory, dari iman ke iman, oleh Kristus, dan bersama Kristus, karena Kristus, bagi Kristus, kemuliaan. Pasti kembali ke Tuhan. Kita nggak ngapa-ngapain, soalnya kita beri diri kita untuk berserah. So saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman dari Surabaya, dari Minahasa, dari Tondano, dari uh, Sangir Laut, terima kasih banyak, dan juga teman-teman dari Balikpapan, dari uh, Kak, uh, Pak Martin, uh, Pak Martin, uh, Benatik dari Kalimantan Tengah. Palangkaraya, juga teman-teman dari Sumatera, dari Batam, dari Medan, Horas, sedang bisa bergabung. Dan juga thank you untuk teman-teman yang ada di Palembang, Irene Mers, Pak Pinpin, dan juga yang dari Sulawesi, di Toraja, maupun di Minahasa, Barat, Utara, Selatan, dan juga Sulawesi Selatan di Gorontalo, Makassar, saya sambut semua teman-teman di Papua. John Carl Tangku, Ibu Triani dari Sorong. Thank you so much. Dan mungkin kalau teman-teman yang saya belum sebut namanya, I'm sorry. Gak bisa hafal semuanya. But thank you, sudah bergabung. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda. Kita berdoa untuk melanjutkan pelajaran. Supaya gerejanya Tuhan itu akan menjadi kolam pembibitan dari pemimpin yang mau dimuridkan Yesus langsung dan memberi diri untuk diubahkan dari dalam keluar sehingga karakter Kristus mulai berbuah dan nyata dan pemimpinnya nikmati jemaatnya nikmati akan terjadi ripple effect di mana Roh Kudus akan turun ke seluruh jajaran-jajaran kepemimpinannya sampai member yang baru bertobat pun Makanya, belum bertobat akan mengalami hadirat Allah secara keseluruhan, ini namanya transformative discipleship. Oke, kita akan masuk ke sini hari ini. Mari kita berdoa, satukan hati. Terima kasih, Bapak, kami di surga. Terima kasih untuk kasih setiamu, kebaikanmu, kami datang kepadamu hari ini di hadapanmu. Mau menikmati apa yang kau katakan melalui Alkitab kami. Roh Kudus bikin firman itu hidup menjadi rema yang bisa memberikan pengertian, pewahyuan, dan firman yang dibuat kami mengerti oleh Roh Kudus akan memerdekakan kami. Sesuai janji Yesus di Yohanes 8 ayat 32. So, Roh Kudus tolong kami semua seantero Jakarta sampai Sabang Merauke. Dan di Bali terutama di mana kami hadir, roh Allah hadir pula di tempat di mana kami berada dan lingkup lingkup pengaruh kami melalui hadirat Allah pasti dirasakan orang. Terima kasih Tuhan. Kami berkati nama Yesus Kristus dari glory ke glory, hari ke hari, iman ke iman. Kemuliaan hanya bagi namamu Yesus Kristus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang right, kita minta Roh Kudus untuk menemani kita, kita minta Roh Kudus untuk uh, menopang kita, dan kita minta Roh Kudus bekerja melalui kita. Amin. Oke. Okay. Uh, pelajaran terakhir di hari Kamis, saya sudah masuk ke apa itu uh, definisi sukses yang salah atau definisi sukses yang benar. Dan saya bagikan mengenai Yohanes Pembaptis, yang Yesus sendiri di Matius 11.11 mengatakan bahwa tidak ada pelayanan yang sesukses Nabi yang tak terkenal yang dibentuk di padang gurun dan kita ingat selama pelajaran EHS padang gurun itu tempat kita berjumpa dengan Tuhan itu bukan tempat yang sangat menderita tapi tempat kita berjumpa sama Tuhan para desert fathers yang di Alexandria di Mesir begitu mereka kerasa apa influence duniawi masuk mereka kabur semua ke padang gurun supaya Kristus dalam mereka penuh kembali. Mereka tidak kap yang kosong. Mereka penuh dengan hadirat Allah supaya karakter Kristus tetap menjadi uh, mayoritas kepribadian mereka dan stamina emosi mereka, otot-otot emosi mereka itu kuat untuk berkata tidak kepada dunia dan tidak ada rasa salah dan sehat sekali ngomong tidaknya dan berkata ya kepada Tuhan. Nah. Jadi padang gurun di pelajaran EHS bukan tempat yang buruk. Justru di tempat itu Yesus menang atas segala cobaan iblis dan menang atas iblis dan iblis mengundurkan diri mencari waktu lain untuk mencobai Yesus lagi. So memang ada ronde-rondenya. Tuhan Yesus akan menguji uh, kita akan mengalami ujian kayak Yesus sebagai manusia. But no problem. Kita tahu sampai titik yang paling mengerikan di Yesus menghadapi fitnahan cuman palsu, cuman pembunuhan dari Yudas Iskariot untuk dia transaksi nyawanya Yesus dan dia dapat 30 keping perak saja. Dan akibatnya dia mesti bunuh diri, jatuh, menggantung diri dari pohon dan pecah perutnya. Dan tapi Yesus memberi diri itu karena mau jadi domba Paskah yang dikorbankan bagi dosa kita semua. Oke, okay, bagi Anda yang belum pernah dengar Injil, hari ini saya katakan pada Anda, berapa besar dosamu, berapa kelam kesalahanmu, berapa merah dosamu seperti kirmisi. Darah Yesus lebih berkuasa untuk menghapus dosamu, mengampuni Anda dan menebus nyawa Anda untuk menjadi anak Allah Bapa, ditebus sebagai umat umatnya Tuhan, bangsanya Tuhan sendiri dan Anda tidak perlu membawa koper dosa Anda, tapi Anda akan mengalami yang namanya pemulihan, transformasi dari hari ke hari, dari glory ke glory bersama roh Kristus yang dianugerahkan saat Anda terima Yesus. So topik kita adalah uh, kegagalan ketiga, pemuritan dangkal dalam jemaat Tuhan. Nah ini gara-gara apa ini? Satu, karena gereja bertoleransi kepada ketidak emosi. Kan kita sudah dapat pewahyuan dari EHS, nggak mungkin kita dewasa rohani kalau emosinya nggak sehat gampang tersinggung, nyeletuk, snappy, teriak-teriak, uh, uh, susah ngampuni, doa doa, uh, sharing kehidupan hanya antara aku dan Tuhan yang lain nggak usah tahu, nggak bisa, kita butuh sesama, Yesus pun di minta ditemenin tiga temannya lah, dia nggak sanggup menghadapi, uh, menghadapi secara jiwa, emosi, mental, menghadapi ciuman Yudas menghadapi pukulan di, 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 di pekarangannya Imam Kayafas, imam besar itu disabetin mukanya diludahin dituduin difitnah untuk apa yang dia nggak pernah lakukan kayak tapi dia diam karena dia mentaati kehendak Allah bapaknya Yesus belajar taat dari apa yang dia derita Ibrani 5 ayat 8 ingat itu kayak jadi kalau Anda ber, mengalami penderitaan godaan listen to me nggak ada orang pun ada bisa tergoda sama nafsu sendiri kok anda mesti berbahagia. Kenapa? Karena akan menguji Anda ini sama Tuhannya ototnya gimana? Kenceng apa kendor? Kalau kendor pasti jatuh. Kalau kenceng pasti seno. Nggak usah tunggu setan. Nafsu kita pun akan membuat kita jatuh dan terlena dalam dosa tanpa sadar. Tidak ada orang yang terlibat. Tidak ada orang yang nonton. Anda bisa di hotel sendirian nonton pornografi. Anda bisa di hotel sendirian melakukan dosa. Oke, okay. bahkan Anda bisa di tengah-tengah kesibukan, pikirannya bisa kotor. Pikirannya benci mau balas dendam, pikiran bernapsu uh, najis. Anything. Anda bisa di tengah orang banyak tapi merasa sendirian loh. So it's your soul yang menentukan apakah Anda memiliki dan memasuki destiny yang Tuhan sediakan apa tidak. Bagaimana kau berpikir begitu langkau. God your thinking. Kita nggak mau pakai thinking thinking, right? Kita mau diperbaharui, pikiran kita berubah dengan perbarui akal budi kita, supaya kita tahu kehendak Allah yang baik, berkenan, dan sempurna bagi Anda. Kalau Anda bisa rasakan itu, tiga level uh, perubahan di dalam pikiran kita. Wow, we are in a journey menuju keserupaan dengan Kristus. Oke, okay? so jangan toleransi para gembala, jangan kalau kita pun emosinya belum sehat, terutama dari kita dulu, jangan dipaksakan melakukan apapun. Kanan akan contagious, nularnya cepat. Eh, Dua, waktu saya marah-marah marah-marah, orang tuh bahkan pada pastor saya juga ikut marah-marah dan marahnya saya ada di mereka, di telan mereka terus mereka semprotin lagi ke member church. Jadi satu jajaran gereja itu luka semua gara-gara saya yang yang deposit dan dipikir itu normal, padahal kan enggak normal. Nanti kita khotbah mengenai ampunilah orang yang nyakitin kamu 70 kali 7 kali per hari mental dan tapi kalau, kalau disakinya tiap hari satu hari lima belas kali susah ya tujuh puluh kali tujuh kali per hari kali lima belas kali that's tough you know dan nggak bisa instan mengampuni itu butuh proses emosi kalau di bagian psikologi itu namanya katarsis it takes time anda mesti punya support system teman-teman yang hanya mau yang mau mendengar menghargai perasaan anda tapi tidak di tidak dinasehatin just listening Uh, orang kalau lagi sakit tadi dia listen, sembuh sendiri. 50% aja sih. Tapi kalau kita datang ke great counselor kita, penasihat ajaib kita, ya saya lima ya saya 9 ayat 5 dan 6. Oh, 100% sembuh. Aku udah alami. Dari glory ke glory. Dari level ke level. Nomor dua, gereja jangan membuat penekanan sibuk jumat diperintahkan sibuk ini sibuk ini sibuk ini doing for god tapi being with god-nya diabaikan justru being with god that anointing that is in you itu akan menopang doing-nya yang keren yang betul-betul apa -betul menonjol bikin orang-orang di seluruh dunia bisa nonton kamu sekarang siapa ngapain awet muda apa enggak keren apa enggak ini kan kata-kata yang masuk ke saya Nah, Ibu Indri gak berubah, you know. Nah itu bisa kita ambil masuk ke hati, dan gede kepala, Dan ambil nya itu Wah, hebat juga gue ya, keren ya. But you know tujuan anda ada di sosial media bukan untuk membesarkan diri, tetapi untuk bersaksi bagaimana Yesus merubah dalamnya kita sehingga dalam dan luar penampilannya podoai paralel, is mirroring gitu loh. Jangan penampilan luarnya cantik, keren, tapi dalamnya nggak gitu ternyata. Nah, yang teman-teman kerja Anda, jemaat Anda, lingkar satu Anda akan pasti tahu, kerasa. kok Orang kalau dibentak itu kerasa loh. Ya, atau ngomongnya nyelekit itu kerasa banget. Walaupun suaranya volume kecil. So jangan tekankan doing for God itu di atas being with God. Being with God harus yang kekuatan di dalam kita yang menopang supaya doing-nya kita tuh nggak berlebihan nggak nggak narik orang ke diri kita kayak Martha tuh Martha dan Maria Martha itu tadi perhatian Yesus gila-gila pada dia yang undang Yesus ke rumahnya loh tapi keberadaan kehadiran Yesus nggak ada artinya buat Martha dari sibuk di dapur bahkan marahin Yesus suruh tegur di mata dia si Maria itu nganggur nggak tahu diri nggak ada perasaan nggak ada empati dia jempalitan sendiri kerja keras di dapur Padahal Maria karena Yesusnya, kekasih jiwanya, Mesiasnya datang ke rumahnya dia. Dia hormati dong. So dia duduk spending time with God. Dia berikan waktunya secara pribadi buat Yesus. Nah, jadi tamunya diundang ya, tamunya dihargai dong, right? Kalau lain sama Martha. Martha gravitasinya bukan di Yesus, di dirinya sendiri. Dia kepingin dapat Salutasi, kepingin dapat promosi, kepingin dapat penghargaan, penerimaan, nggak sehat. Dan doing for God nggak bisa nebus dosa kita loh, hanya being with God yang bisa menebus dosa kita. So, nomor tiga, gereja suka salah definisi arti kata sukses. Kita belajar yang namanya sukses adalah seperti Yohanes Pembaptis, orang tuanya kepingin dia menjadi imam besar, kan Sakaria kan imam besar, dia tidak mau hidupnya di Yerusalem di tengah-tengah orang tenar orang penting kayak tidak mau dia di padang gurun orang-orang di di Yerusalem makannya makanan enak kebab falafel roti tak beragi hehehe dia ngapain di padang gurun makan belalang makan madu menunya aja udah beda dan dia tidak melakukan apa yang orang tuanya mau, apa yang teman-temannya katakan, tapi dia melakukan apa. Apa yang sebetulnya Tuhan kasih tahu ke dia? Apa sih yang Tuhan kasih tahu ke dia? Dialah suara berseru-seru di padang gurun. Makanya, dengan dia santai sekali. Aku bukan Mesias, Yohanes ayat. Aku bukan Elia, aku juga bukan nabi. Nabinya itu Yesus yang kasih tahu. Aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Yohanes ayat yang adalah. Kutipan dari nubuatan Yesaya, Yesaya 40 ayat 3 4, 5. Aku juga, aku 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 membaptis dengan air, tapi nanti akan datang Mesias yang aku juga nggak layak membuka tali kasutnya. So, akibatnya Yohanes Pembaptis memiliki otoritas penuh melakukan kehendak Allah karena dia stick to the will of God. Jadi di mana ada ketaatan, di situ ada otoritas memakai kuasa Tuhan. Anda bisa teriak-teriak pakai firman Allah niru. Tapi tidak dalam ketaatan. No authority. No power. Bagaimana Anda ngerti Yesus? Begitulah Anda berotoritas untuk memproklamirkan siapa Yesus. So, sukses itu kalau gereja sekarang itu siapa yang paling gede, siapa yang paling rame, siapa yang paling beken, keren, kece. Itu yang berhasil kata dunia. Saya nggak mau loh siapa indri itu ditentukan jemaatku. Oh, ini hamba Tuhan yang urapan, kata jemaat. Ini hambanya Tuhan yang luar biasa loh, kata jemaat. Saya mau seperti Matius 25 21. Apa kata Tuhan? Nah, aku diakui sebagai hambanya enggak? Matius 25 21 ngakui. Kau hamba yang baik. Perbuatanmu baik. Oke? Okay? Yesus yang ngakui semuanya. Right? Kalau yang sekarang itu yang apa? yang yang diberi yang dilakukan yang, yang bikin marketing itu malah jemaat saya nggak mau loh mencuri kemuliaan Allah kalau di mata Allah aku nggak terkenal kenapa di mata orang jadi terkenal ya kita mesti align kita harus selaras dengan Tuhan bukan nyenengin orang so hati-hati kalau ada orang ngomong wah gereja maju ya jumlahnya besar itu bukan goal loh kita ngukur kesuksesan itu dari jumlah persembahan jumlah kelompok sel dan berapa orang yang melayani di gereja? Per ibadah hari Minggu saja. Berapa banyak yang diselamatkan? Berapa banyak baptisan kita lakukan? Per minggu, program-program gerejanya apa aja? Dari anak sampai orang senior, berapa cabang yang sudah dibangun? Terus ada rasa hebat karena pertumbuhan jumlahnya besar banget, dahsyat. Oke, dan jumlahnya kalau, kalau sampai berkurang, gagal. Mungkin dari pandemi bisa tahu ya, berapa kurangnya? Gak masalah lah. Oke, okay, kita mengukur kesuksesan dari jumlah kehadiran. Oke, okay, nah, pada waktu alat pengukurnya kesuksesan adalah jumlah orang, berarti kira-kira tenaga dan waktu Anda ditekankan di bagian mana ya? Pemuritan di, di gunung es bagian bawah, setiap leader Anda, diri Anda, atau pemuritan 70.000 ribu orang, 100.000 ribu orang, yang mana tuh? So kita lihat uh, sukses ya di sesuai definisi Yesus Kristus according to the scripture sukses itu artinya becoming kitanya becoming the person God calls us to be kita menjadi kita tuh jadi apa setelah sibuk di komsel setelah sibuk di acara gereja pertunjukan setelah kita sibuk di uh, pelayanan misi what do we become itu penting bagi Yesus becoming the person God calls you to become and then doing what God calls you to do dengan caranya Tuhan sesuai dengan timetable Tuhan itu penting sekali. Kalau Anda mengalami perubahan diri Anda, pasti Anda lakukan kehendak Allah, enggak mungkin. Oke. Okay? So di Yohanes 15 jelas sekali bahwa orang yang sukses adalah seperti ranting buah anggur yang enggak pernah lepas dari pokoknya. Karena pohon yang merambat anggur itu beda sama daun sirih. ya. Kalau daun sirih dipetik cabangnya itu bisa hidup berakar, tapi kalau anggur mati langsung. Karena sumber kehidupannya adalah akar sih pokok itu. Nah, jadi ranting itu cuma penye, peng, penggantung buah. Apakah hidup kita menggantungkan buah-buah roh, menggantungkan buah kebenaran, buah pertobatan seperti yang harus pembaptis serukan? Seperti apa sih penampilan kita tinggal di dalam Tuhan dan berbuah banyak itu? Kayak apa? Ternyata tergantung daripada keunikan panggilan dari si pemimpin organisasinya. Jadi gereja, perusahaan, pabrik, program apa, organisasi apa aja deh. Yayasan nirlaba, yayasan berlaba, pengusaha di dunia kerja, semua Bagaimana perusahaannya tergantung buah apa yang digantung oleh kehidupan bosnya, CEO-nya, pemiliknya, pendirinya. Wow. Beban bah bahuku berat, Men. Enggak, <tik> Deng. Jalan dengan Yesus koknya enak, Dek. Aku sekarang nikmati kok yang enak. Oke, okay, so kita akan hari ini menunggu Tuhan bekerja di dalam hati Anda supaya Anda mendapat promosi dari Tuhan. Ya, promosi itu bukan dari selatan, bukan dari timur, bukan dari barat, dari utara. Mazmur 75 dari kera, dari Yesus sendiri, dari raja segala raja. So, gaya hidup Yohanes Pembaptis sangat dilihat sama Yesus. Kalau enggak dia enggak boleh membaptis Yesus di Sungai Yordan, you know. Nah, saya mau ajak Anda hari ini setelah mengerti kesuksesan itu seperti Yona Pembaptis. Hanya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di luar itu dia nggak mau lakukan. Dia nggak ngerti dan dia nggak, nggak keluar dari batasannya dia. He has, dia memeluk the gift of limit. Karunia keterbatasan. Anda ngerti kan? Kita cuma dikasih 24 jam per hari, gelepak langsung tidur. Mau pakai mau pakai kopi kayak mau tidur. Anda tahu kan, badan kita nggak kuat terus. Saya di usia ini, kekuatannya dan kondisi uh, tulang-tulang, otot-otot tubuh saya udah beda dibandingkan waktu saya 10 tahun yang lalu. Oke, okay? so Anda mesti tahu, wear limited. Rambut hitam menjadi putih, mau di color brown, merah, magenta, hitam, still yang tumbuh white hair kalau memang udah usianya. So there's a limit. Maka di mata Tuhan Yesus kita lihat sendiri bahwa Yohanes Pembaptis pelayanannya dan hidupnya itu sukses. Kalau hidup dengan Tuhannya sukses, pelayanan pasti sukses, oke? Tapi belum tentu menariknya. Pelayanan Yohanes Pembaptis dianggap sukses oleh pengikutnya, bahkan pengikutnya marah waktu muridnya Yohanes Pembaptis pindah semua ke Yesus dan dibaptis oleh oleh Yesus, dan Yohanes tenang berkata nggak mungkin lah Yesus melakukan itu kalau dia nggak terima dari atas kok dia bisa jawab begitu karena Yohanes Pembaptis saja melakukan apa yang dia terima dari atas dia nggak terima apa kata muridnya apa kata orang dan dia mau dia dipenggal kepalanya dia nggak dia panik dia cuma mau tahu itu siapa sih yang, apakah itu orang itu yang kita nanti nantikan dia udah lupa loh itu sepupunya dia bahaya Yesus itu sepupunya lupa saking betul betul stres jadi apa kata masyarakat apa kata orang-orang farisi Yohanes ya, Pembaptis gagal mati lagi dipotong kepalanya dan muridnya pindah semua ke Yesus kan berkurang kan jemaatnya nah coba kita selaraskan dengan Alkitab apa sih yang namanya pendeta sukses gembala sukses gereja sukses oke okay. hati-hati Anda lebih mati-matian habis-habisan tenaganya tuh di hari Sabtu dan Minggu persiapan dan hari kerjanya atau anda hari-hari biasa sibuk branding gereja anda atau sibuk mempersiapkan koba-koba menarik dan lucu dan jenaka. Nah kita lihat ya. Saya mau perkenalkan kepada anda semuanya bahwa penentuan sukses ini definisi sukses ini menentukan how you think karena you are the one who describe it. Oke, okay. dengan waktu yang sedikit ya, ini udah akhir, awal akhir zaman, perang di mana-mana, sakit penyakit menular di mana-mana, gempa bumi, bencana alam nggak bisa lagi diatur, oke? Okay. Negara perang sama negara, perang ekonomi, kayak perang fisik, you name it. Dengan waktu yang sedikit, Pemuritan di gereja Tuhan masih berantakan dan tidak teratur dan belum menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Dunia gereja-gereja suka mendapat apa ya, formula e, resep apa ya, namanya ya e, caranya gimana sih? standarnya gimana sih? E, membuat e, murid biar cepat gitu loh. So, gereja bikin standarisasi, tetapi Yesus dari puluhan ribu orang ikut dia. Dia dia apa? Dia saring ke dua belas orang aja. Dari dua belas orang itu, dia bikin pemuritan yang customize yang disesuaikan ukurannya dengan 12 karakter kepribadian muridnya. Enggak ada satu, Yesus melayani Pak Petrus, Simon bin Yunus, beda loh sama dengan Yohanes dan Yakobus, anak guru itu. Beda sama dia memberikan Thomas, memberikan Matius, Dokter Lukas, Markus, beda. Yesus pakai customization, bukan standarisasi. So kita lihat di sini ada dua corong yang berbeda. Ini adalah dua pendekatan pemuritan yang dikontras. Oke, okay. yang kiri itu adalah modern day discipleship. Wah, wow, bikin ibadah yang rame. Oke, okay. uh, yang hadir mesti 500, ribu, 5.000, ribu. kebaktian 10 kali atau 7 kali. Masukin semuanya ke komsel, connect group tuh. Connect itu connect group ya atau komsel kita. Bikin mereka semua terlibat dalam pelayanan. Sibukin supaya mereka setia di gereja. Dari situ nanti saring lagi siapa yang akan jadi lingkar satunya gembala senior. Lingkar duanya, lingkar tiga. Penerus-penerusnya siapa? Calon penggantinya. Siapin. Oke, kemudian dengan cara apa? Diutus dong. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, pergi dong, Barang siapa percaya baptis selama Bapak Putra Roh Kudus. dan barak dan kemudian ajarkan mereka semua apa yang Yesus ajarkan. Dan Yesus akan menyertai kita selama-lamanya. Kita banyak belajar menangkan jiwa. di, diutus, di bersaksi. Tapi kita lupa bersaksinya pakai kekuatan sendiri. Kita nggak nunggu untuk dikuk yang enak bersama Yesus. Jadi Yesus itu maunya bermitra. Waktu kita membagikan Injil sampai menuntun orang terima Yesus lahir baru dan dipanui roh kudus berbahasa roh. Sampai pelepasan, sampai kemudian berjalan, dimuridkan Yesus sendiri. Itu butuh kita partner sama Yesus. Dulu saya dan semua jemaah saya. Udah kalau udah lahir baru, ingat kebaikan Tuhan, ingatkan cinta mula-mula kan. Jalan, ngapain lagi buang-buang waktu, aktif. Jangkau dua jiwa per tahun menangkan, bawa ke bab, lihat tuh berapa yang jumlah yang di, dimenangkan, berapa yang dibaptis selam. Saya kayak gitu sampai saya burn out loh. And jemaatku juga burn out, pastorku juga burn out. Aduh kita sampai berantakan, sampai kecapean memang marah-marah. Dan belum tentu semua jemaat mau dimuridin loh. Yang, yang tidak mau dimuridin kita kasih label. Itu gak baik itu orang itu, hati-hati sama orang gitu <laughs> Jadi kita nggak mengasihi Kita lupa ada dua hukum tuh yang yang melingkupi dan menjadi akar fondasi dari pemuritan, dari pemenang, dari penginjilan. Apa itu? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu. Jadi kita waktu melakukan itu basisnya mencintai Tuhan, bukan? Karena kalau kita nggak cinta Tuhan dan Tuhan kan mencintai kita lebih dulu. Jadi kita kan diinfuskan dengan kasih Allah. Kalau kita nggak diterima infus baru, kita nggak punya modal bahan pentah untuk mengasihi diri kita supaya bisa mengasihi sesama. So kita harus diisi tiap hari. Aduh mana ada. Makanya ada arti kata Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang masa. Wow bukan sepanjang hari minggu. Sepanjang masa day to day sampai hari H. So kita lihat di sini. Kalau modern day discipleship yang diutus ke dunia dikit. Kalau Yesus punya discipleship yang transformatif. Lihat. Dari 12 menjadi 70 multiplikasi. Menjadi 500. Dan yang 500 puang diutus ke seluruh dunia. Makanya Indonesia juga terima. Penginjilan dari para rasul. Dari 12 nya itu. 12 ke 70 nya. Orang-orang 70 nya. Sampai diutus ke India, Afrika, Indonesia. Sampai ke seluruh dunia gara-gara sistem di strateginya ye Yesus. So berapa persen sih? Saya mau tanya, semua ketua komsel, hamba-hamba Tuhan, berapa persen investasi energi Anda yang Anda berikan terbaik untuk pemuritan dalam hidup Anda pribadi dulu? Kalau Anda nggak dimuritin, Anda nggak bisa muritin orang. Karena Anda nggak bisa beri apa yang Anda nggak punya. Terutama bila hal itu tidak atau sedikit sekali menghasilkan murid-murid di sistem gereja Anda. Enggak, dan Yesus ngajarin yang dengan dia pilih 12 watak berbeda. Semuanya dicintai Tuhan sama rata. Bahkan ingat ya Yudas Iskariot dicuci kakinya oleh Yesus loh. Yesus mengasihi Yudas. Tapi karakternya beda masing-masing 12 12 macam itu loh. Right? Jadi nggak bisa pemuritan itu di satu cetakan gitu loh. One fit one size fits all tuh nggak cocok. Lain nama kaos oblong saudara-saudara. Oke. Okay. So, Yesus pilih sendiri 12 muridnya dari tengah masyarakat dan mengcustomize training dan pemuritannya sesuai kebun mereka yang unik dan pemuritan Yesus tidak dapat diburu-buru. Kita tahu butuh tiga tahun untuk menciptakan budaya gereja yang secara mendalam merubah kehidupan orang. Itu mesti jadi kultur. Perubahan dari dalam keluar, dari pemimpinnya dari saya ke pemimpin sekitar saya, ke membernya mereka di komsel ke member komselnya terus sampai keluarga masing-masing di rumah. Right, so sebagai pemimpin gereja, saya jujur kasih tahu: saya udah gagal kok melakukan, saya, saya punya pengalaman. Tiga gagal itu terlalu buru-buru. Apa ngang ngangkat orang jadi gem, jadi pastor, jadi gembala, terlalu buru-buru nyari jadi ketua komsel, jadi jadi jadi, jadi WL jadi musisi, jadi singer, terlalu terburu-buru, itu kan udah magang, udah majang di panggung gitu. Dan akhirnya gagal. Yang gagal Anda tahu di mana gagalnya? Di relationship, di hubungan, gak bisa komunikasi yang sehat, gak bisa mengasihi sesama, gak ada zero zero zero. Makanya saya gereja kami mengalami dua kali shaking. Dan yang terkedua ini Tuhan jelas ngomong, this is per pruning. Ini adalah pemurnian ini adalah memotong yang baru yang berbuah bagus kita potong lagi biar berbuah lebih banyak supaya kamu selalu satu dengan aku itu satu dengan Tuhan nggak bisa dinegosiasi waktu pribadi dengan Allah Anda solitude silence day by day Anda nggak bikin Anda terkenal loh tapi bikin Anda utuh kembali dalam Kristus no fame jika engkau berdoa di tempat tersembunyi seperti aku di tempat tersembunyi kata Allah Bapa di Matius 6 maka aku akan buat kamu menerima upahnya di publik. Oke, okay? ingat, kita nggak bisa beri apa-apa apa yang kita punya. So, saya memperkenalkan pada Anda hari ini gambar baru ya, uh, transformative discipleship pathway. Kita mesti, setiap kita mesti jujur, rendah hati. Saya mesti jujur, rendah hati kepada pemimpin saya, jemaat saya. Yesus kan juga jujur di depan tiga temannya yang belum lahir baru lagi yang salah ngomong melulu lagi. Oke, okay? Yesus nggak malu tuh, nggak nggak jaim di depan Petrus, Yohanes, Yakobus kan belum selamat mereka sampai Yesus biasa belum mati waktu itu di Getsemani. Saya nggak malu ngomong sama leader saya. Kalau kamu lihat saya memihak siapa-siapa atau kembali ke pola yang lama, tegur aja. Soalnya, soalnya enggak. orang tuh melihat kita tuh lebih jelas daripada kita lihat diri kita sendiri. So, segala kegagalan pemerintah dalam diri kita yang gagal mesti dibuka, di share, kita rentan, kemudian kita belajar dari mentor kita bagaimana kita diperlengkapi kembali. Akibatnya kita menciptakan komunitas akitabia yang sehat, yang, memper, yang menyediakan konteks untuk pemerintah yang serius untuk bisa melak melakukan hal ini secara efektif. Anda lihat ini, the transformative discipleship pathway. Anda lihat di situ, oke, okay. notice ya, progresifnya satu. Kebanyakan orang memulai perjalanan pemuritan, datang sebagai pengunjung dulu, di situ tuliskan attendant, right? ada manusia, gambar attendant. Nah, dari attendant kemudian dia masuk, berpartisipasi di acara gereja, kemudian. Dia akan masuk suatu hari ke komunitas yang lebih kecil, yang enggak ribuan. Kalau mereka orang-orang yang cari Yesus, cari kebenaran. Mereka itu pasti ada kursus-kursus tertentu yang disediakan untuk menjadi pencari Yesus. Atau mereka mendapat kesempatan one on one untuk bisa mengeksplorasi iman mereka bertumbuh apa enggak di dalam Yesus. Nah, kalau anda lihat jalur ini, goal lang, jangka panjangnya adalah menolong setiap umat Tuhan, anak Allah, yang mengalami lahir baru sampai mengalami perubahan di dalam batin yang terdalam, oke? Okay? Di dalam batin terdalam, dalam konteks hidup berkomunitas, supaya mereka bisa progres kepada lingkaran final. Anda lihat nggak lingkaran finalnya itu, yang paling kanan itu di mana mereka memultiplikasi dengan menghasilkan, membuat murid-murid akibatnya mendampaki jadi dari lingkaran komunitas sampai mendampaki mendampaki ini, mendampaki dunia. Oke, seperti Yesus perintahkan, pergilah ke seluruh dunia, muridkan bangsa-bangsa. Barang siapa percaya, baptis nama Bapa, Putra Roh Kudus dan ajarilah mereka semua apa yang ajarkan padamu dan ayat 20. Aku menyertai engkau sepanjang masa. Ingat loh, tidak bisa ada amarat agung tanpa perintah agung. Perintah agung itu adalah Matius 22 ayat 37 sampai 40. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Harus, saudara-saudara. Nah, sekarang saya mau bawa anda semua kepada... Kalau engkau sudah lakukan ini nih. Trans kalau anda ada anda foto apa, screenshot ya. Uh, uh, namanya transformative discipleship pathway. Oke. Okay. Ada ada mesti mengalami deep change. Deep change-nya ini yang yang day by day lakukan. Nah, sekarang Anda akan masuk ke bagian di mana Anda akan melihat tujuh tanda bagaimana Anda itu dianggap sebagai gereja sehat. Bentar ya saya juga cek tujuh tanda. Kalian lihat saya punya powerpoint. Oke. Okay. Alright. melalui transformatif uh, di ini. Dan Mesti jangan buru-buru. Jadi Anda tuh mesti mengalami gunung es bagian bawah yang gak kelihatan itu musim berhasil dimuridin oleh Yesus. Itu gak bisa oleh pendeta. Jadi pendetanya ngalami dulu efek buahnya enak dimakan orang, sedap. Mereka akan tanya gimana, kita modelin, kita kasih alat-alatnya semua. Mereka lakukan sendiri dan ngalami Tuhan semuanya. Right? Nah, kalau sampai ini dialami, baru Anda bisa masuk ke gereja dengan tujuh tanda dari pemuritan akidah yang sehat, oke, okay. so kita jam ke what do you call it uh, PowerPoint yang baru, oke, okay. nomor satu tandanya, anda siap ya? Kalau betul-betul anda mengalami mengalami tuhan di dalam pemuritan di bagian dalam manusia batin anda, nomor one. Mesti ada. Yang ditekankan bukan doingnya for God, but being with Godnya. Be with God itu harus menjadi yang utama. Menjadi diri yang penuh kasih kepada sesama, penuh sukacita. Be menjadi diri yang sebelum berbuat bagi Allah, alias kehendak Allah nggak bisa dilakukan sampai kitanya diubah dulu, seperti Kristus. Dan nggak bisa instan, itu is a journey. Dua, saya aja enam tahun berjalan aja baru nikmati. So, kita mesti sabar satu sama lain. Kasih space sama setiap orang. Jadi waktu Anda melakukan day by day, Anda kasih space ke Tuhan di jiwamu. Seperti Anda kasih space ke Tuhan sehingga Tuhan bisa bekerja di dalam batin Anda. Anda juga mesti kasih space ke dirimu. Dan akibatnya Anda kasih space ke orang lain yang belum berubah. Oke, okay? di situ kita belajar diisi kasih Kristus 1 Korintus 13 ayat 4 kasih itu sabar. Jadi kesabaran nunggu orang mau beri space ke dirinya, space ke orang lain, space ke Tuhan. Wow. It's a real challenge. Nomor dua, jangan ikut uh, Injil yang orang bikin. Saya nggak mau bikin, saya nggak mau sebut ya negara tertentu. Anda tahulah kita pro-nya kemana kalau mau jadi contoh nyarinya ke siapa follow the crucifix Jesus aja. Kita ikutin Yesus yang disalibkan bukan orang populer. Bukan definisi uh, standar dunia. Oke. Okay? Kita ikuti Yesus yang disalibkan bukan dunia, Injilnya duniawi. Tiga, kita mesti peluk karunia Allah yaitu karunia uh, keterbatasan. Seperti saja saya katakan ya kita kan dikasih keterbatasan ya sama Tuhan ya. Kalau Tuhan ke di 90, Tuhan memberikan orang hidup 70 tahun kan. Kalau kuat 80 tahun. So ada limit dong. Nah that's the gift. Kalau Anda peluk, Anda nggak stress hidup di bumi ini. Oke, okay? Anda align sama jalannya Tuhan. Kecuali mami saya, 93. Oke, okay? dan kalau zaman dulu 120 tahun Musa. Joshua 110 tahun. Keempat, temui Karunia karunia tersembunyi yang anda hanya akan temui kalau anda alami grief and loss kedukaan karena kehilangan nggak mungkin orang nggak ngalami kehilangan saya kehilangan masa kecil masa remaja saya karena saya dari kecil udah bukti kerja keras untuk buktikan ke orang tua aku ini orang hebat aku ini seperti yang diharapkan orang tua yang bisa membanggakan martabat orang tua. Jadi saya nonton di, di Open Cell uh, kampus student kita, mereka mereka ceria gitu, cerpi cerpi, sharing apa mereka alami ketakutan mereka, uh, sakit hatinya, yang mereka tekan tekan kubur kubur, dan mereka itu hidup dalam denial. Terus saya bilang kayaknya dulu zaman saya usia, seusia mereka nggak pernah lo ngalami kayak begini. Saya udah langsung disuruh kerja keras, oke? Okay? So temukan harta karun yang tersembunyi dalam kedukaan dan kehilangan. Kita kehilangan kerjaan, mungkin orang-orang yang seluruh orang, orang tua kita udah senior, kita kehilangan orang tua karena mereka masih meninggal. Atau teman kita, sahabat kita, kita kehilangan mereka karena kena sakit penyakit. Kesempatan kita untuk belajar luar negeri kandas karena bisnis ekonomi atau karena covid <coughs> sehingga kesempatan yang diberikan hilang. So, you need to proses kedukaan itu loh. Gak bisa ditelan, eh, eh, eh. gak bisa di, eh, gak bisa gitu loh. Justru di grief and loss itu bab 7 ya buku EHS. Justru pemuritan sejati terjadi oleh Tuhan terjadinya waktu Anda mengalami kehilangan kedukaan. Itu adalah posisi kondisi yang paling tepat buat kesembuhan batin Anda. Yang kelima, make love The measure of spiritual maturity. Buat kasih. Hidup dalam kasih Kristus. Sebagai takaran dalam kedewasaan rohani. Kita seru ya. Ada tukang kebon. Yang nyapu. Seru ya. Alamia men. Tapi saya nggak terdistraksi loh. Tapi kedengeran. Oke, kita aman-aman ya -aman semua. Tim BTS aman. Oke. Maka mereka malah santai sekali ini. Jadi kita mesti membuat kasih sebagai takaran dalam kedewasaan rohani. Jadi berapa banyak, berapa dalamnya kasih kita mengasihi orang yang sulit dikasihi. Itu ternyata alat pengukurnya Tuhan. Makanya kita mesti jadi termostat ya, bukan termometer ya. Apa kebalik ya? <laughs> anyway, nomor enam. Kita break the power of the past. Kita mesti, oh masa lampau yang mengerikan. Harus diterima, harus diketahui, tapi tidak boleh masa lampau kita tuh mengendalikan kita, menyekek, merantai kita. Nggak bisa sampai kita nggak bisa move on. No, 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 no. Kita mesti sifat tahu kejadiannya, but nggak ada power. Jadi Anda jangan pakai kekuatan sendiri untuk menghilangkan rasa sakit. Makanya Anda hidup dalam penyangkalan diri. Cara nyangkalnya rasa sakit itu gimana? Sibuk dengan nonton, shopping, kerja keras, banting tulang. Supaya matiin rasa sakit itu. Kan memori Anda kan masih jalan. Bisa keinget, bisa bisa perih lagi loh. Itu bisa dipatahkan oleh kuasa Roh Kudus. Dengan Anda belajar genogram, oke, okay. Anda ikut, Anda tahu pola hidup keluarga Anda aslinya kayak apa? Yang manusia palsunya, manusia lama. Dan Anda pindah dari gelap ke terang menjadi anak Allah yang harus memeluk budaya keluarga Yesus yang baru. Ya, pertobatan itu pindah keluarga, dan bawa budaya keluarga Yesus ke keluarga Anda. Biologis, ke, that's how you break the power of the past. Ketujuh, Anda kalau bisa mimpin dari kelemahan dan kerentanan Anda, jadi dengan saya bersaksi kesalahan saya, kegagalan saya, memuridkan jemaat karena saya tidak dikasih waktu dan tempat buat Yesus, muridkan saya saya mengangkat orang buru-buru padahal emosinya mengerikan belum sehat wow oke okay? makanya kalau anda mendengar oh diperjanakan ada salah pakai uang embezzlement ada e, penipuan segala macam e, itu itu pendeta kamu tuh nggak beres tuh itu gara-gara kita terlalu dini mengangkat orang dan belum pernah dimuritin bagian dalam yang nggak kelihatan itu oke okay? karena kalau orang sampai mau berzina sampai mau investel money pasti ada apa sih yang di dalam itu yang trigger dia yang dia nggak tahu tapi itu jadi holy ground kata Peter Scassero. that becomes a, a tanah yang suci tanah yang kudus tempat di mana Musa mesti copot sepatu untuk mengetahui apa ini semak belukar yang berapi tapi kok nggak kebakar kita mesti masuk ke area itu semuanya. Oke, okay. jadi di emotionally healthy discipleship uh, untuk menjadi murid Kristus yang emosinya sehat, anda mesti mengukur kesehatan emosi anda tiap tiap minggu lah, dari tiap minggu ke tiap bulan, tiap bulan per tiga bulan, oke, okay. nah stand setelah tiga empat lima tahun per tiga bulan dan lakukan rutin. So saya tunjukkan di sini uh, contoh yang ada di buku-buku Peter Scott Oke, okay. di Emotionally Healthy Relationship, Emotionally Healthy Leadership. Anda semua bisa kontak Live Bookstore kami untuk ambil bukunya. Dan sudah diterjemahkan bahasa Indonesia yang Emotionally Healthy Leadership. Anda bisa melakukan yang namanya Personal Assessment. Oke, okay. dan waktu Anda melakukan Personal Assessment itu harus dijawab. Assessmentnya itu ada tujuh bagian ya yang di-assess oleh Anda sendiri. Itu mesti dan itu mesti sikap Anda waktu menjawab itu assessment dengan kejujuran dan kerentanan. With honesty and vulnerability. Oke, okay, Anda lihat tuh slide-nya tuh. Oke, okay. alat penilaian kesehatan emosi kita dari minggu ke minggu. Kalau butuh minggu ke minggu per tahun nggak apa-apa. Jadi kan Anda nggak, Anda kan jujur sama diri Anda. Makanya Anda bisa jujur sama Tuhan. Alright. Dan ini didesain untuk menolong Anda mengenal kedewasaan, kesehatan emosi, dan kedewasaan rohani Anda. Ada alatnya komplit. Bagus deh, buku Emotionally Healthy Spirituality dan Emotionally Healthy Relationship. Supaya kita nggak konfliknya tuh bisa dengan clean fight. Dengan berdebat bersih. Jangan berdebat kotor, jangan sampai baku hatam, tarik-tarikan, jabak jabakan tonjok-tonjokan pakai air keras segala, aduh nggak perlu, tuntutan di pengadilan deh, nggak perlu, itu bukan bukan murid Kristus itu, oke, okay. nah jadi an emotionally healthy discipleship, ciri-ciri gaya hidup, ritme hidup harian, uh, murid Kristus ini udah terbentuk ototnya nih, otot apa? otot kontemplatif ya, otot slowing down, oke, okay. an emotionally healthy disciple, ciri-cirinya slows down to be with Jesus mengurangi kecepatan, mengurangi tempo demi bisa dengan Yesus, demi ada bersama Yesus. <guluh> Jangan duluin apa kerjaan, ntar dulu ya Tuhan, ntar ya. dulu ya, ini tanggung, ini tanggung. Saya jamin, semua yang tanggung tanggung mau dikelarin dulu, yang mau dikelarin gak akan kelar. Bahkan diburu buru 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 buru, -buru salah, salah upload. Salah download, salah komentar, salah info, everything yang dilakukan dengan buru-buru-buru-buru. So, be careful. Dan Anda nggak bisa loh kalau kita bilang, kamu hati-hati, nggak -hati, teliti kamu kerjaannya. Kamu saya kasih SP1 loh. Kalau diulangi lagi dalam sebulan, SP2. Bulan ketiga dilakukan lagi, SP3. Artinya SP3 apa? Cabut kaki. Anda nggak ada kerajaan Allah pakai SP 1 sampai 3. Dengan kasih karunia Allah SP 1000 Allah tetap dengan sabar menanti Anda untuk mengundang Anda. Peter kasero ngomong kayak gini, bukan Anda yang sungguh-sungguh jadi pemburu Tuhan. Pernah kan ya? Tommy Tini tulis buku Pemburu Allah. Justru Allah yang pantang mundur memburu kita. Coba Anda berdosa deh. Gelisah kan? Itu siapa yang kerja? Terus diuber sampai Anda takluk kan, bertekuk, lu tuh hadapan Tuhan sampai remuk hatinya. Ampun, ampun Tuhan, aku kapok tapi aku nggak kuat hidup benar. Dan roh kudus datang menolong anda, right? Jadi siapa yang lebih gigih memburu? Yesus melalui roh kudusnya memburu anda karena rumahnya kan kita. Masa dia mau diusir dari, dari, dari tubuh kita? Okay, so ciri-cirinya slowing down to be with Jesus. To be like Jesus. To be like Jesus, all I want is to be like Him. Ya nggak bisa to be like Jesus kalau kita far from Jesus. Tadi saya dengerin dari Battle Church punya BSSM pengajaran dari uh, Battle School of uh, Propheticnya ya. Uh, dia salah satu gurunya ngomong kayak gini. Bukankah Firman berkata, that Jesus dwell in us and we dwell in Christ. Yesus berdiam dalam kita Yohanes 15 kan ayat 5 sampai 12 kalau Yesus tetap tinggal dalam kita kita tetap tinggal dalam dia kenapa musi nyatakan suaramu nyatakan lo tinggal dia deket banget orang bersatu sama kamu kenapa musik track-trackin Tuhan dan kalau doa kenapa Bapa Tuhan tolong lo dia deket banget di poster Anda ke bawah kan dari dalam hati orang yang percaya dan haus akan Yesus. Yohanes 7 ayat 37 ayat 39. Meluap aliran-aliran air hidup. So E.R. Berna berkata, Anda setengah mati, ah masih dari Tuhan? Bukankah dari hati kita, dari belly kita, King James katakan, flow rivers of living water in your belly. Anda mengharapkan, pour down your spirit, pour down. Itu urapat untuk melayani, untuk revival. Tapi revival nggak akan turun kalau anda hatinya tidak berada bersama Tuhan. So waktu Tuhan mau melakukan revival, anda sudah in the same place, yoke together, di cook bersama Yesus, di cook yang enak beban ringan. Karena kan Allah yang lakukan revival, tapi kan dia butuh bejana untuk dia curahkan revival powernya. Are you? Am I? So slowing down, ciri-ciri untuk berada dengan Tuhan, berada ya, bukan berada, berada bahaya tuh kata berada, berada, ada istilah soalnya tuh, jadi populer sekarang. Saya baru belajar loh, ada orang punya punya apa tuh, ya, kedudukan deh, ya, ke jabatan, berada. Saya mau ngomongnya slow down Berada dengan Tuhan Atau bersama dengan Tuhan Bersamamu Bapak Lebih enak daripada berada Untuk untuk musim ini Saya ganti ah pakai bersama aja Gatal kuping Dan Karena berada, eh, bersama dengan Yesus, slowing down untuk Bersama Yesus Aku udah program di otakku Sekarang mesti di, di, di unprogram dah udah 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 upload jadi download lagi Adah. and goes beneath the surface of their life dan masuk ke dalam kedalaman di bawah permukaan hidup yang kelihatan saya nggak mau jadi Kristen 10% tapi masuk dalam kedalaman untuk mengalami transformasi by Jesus. Yesaya 54 ayat 13, Anda mesti punya pengalaman dimurikan oleh Yesus. Dan akibatnya Anda offer yourself, offer your life, my life, as a gift to the world for Jesus. Baru gue ngerti jadi ya? duta besar kerajaan Allah. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. We are kalau bahasa Indonesia kita utusan. Kalau bahasa Inggrisnya King James, we are the ambassador, duta besar kerajaan Allah. Kenapa? Karena kita jadi seperti Kristus. Apanya? Dalamnya, bukan rambutnya. Dalamnya. Oh, it's so nice. Matahari keluar. Supaya hidup kita jadi kado bagi Kristus untuk setiap orang percaya. Hidup kita jadi apa? Kado bagi orang dunia yang nggak kenal Kristus seperti apa? Melalui Anda dan saya jadi kenal Kristus kayak apa? Butuh waktu loh. Oke. Okay. So, saya mau lanjutkan di hari Kamis dari Jakarta jam 7 sampai jam 8 waktu Indonesia bagian barat, bukan WITA ya. Bagaimana Anda bisa menjadi murid Kristus yang sehat emosi dewasa rohani? itu adalah orang-orang yang menolak kesibukan-kesibukan kesibukan supaya kelihatan penting dan dan ada gunanya ada berhasil itu bohong orang nggak ada kerjaan juga sibuk eh, sibuk main handphone sibuk main sosmed udah gitu majang lagi. Ber, ber ber apa ber, ber, berbicara tentang seseorang yang menolak hidup sibuk dan tergesa-gesa Hatinya lekas-lekas, seperti penghobi 5 S1, katakan dari kehidupannya sehari-hari dan mengorientasikan dirinya kembali, mengorientasikan dirinya kepada seluruh hidupnya, kepada hubungan pribadi dengan Yesus, seperti Maria duduk di kaki Yesus. Dia reorientasikan jadwal hidup di hari itu karena Yesus ke rumahnya. Dia reorientasikan berada dengan Yesus, bersama dengan Yesus, kok bukan berada. Oke, akibatnya orang yang sehat emosi murid, sebagai murid Kristus mengembangkan ritme hidup. Hidupnya punya ritme, kok lari kiri lari kiri, dodok dodok Enggak punya ritme dan bisa menentukan batasan dirinya mana. Jadi, enggak burn out. Oke, dan akibatnya bisa mengikuti Yesus kemana Yesus pimpin, karena langkah orang benar dipimpin Tuhan. Wow itu Mas 37 tujuh top. Kalau Anda betul-betul mau bertumbuh menjadi murid Kristus, Mazmur 37, ikutin deh. Anda betul-betul dibikin tergantung sama Tuhan. Itu Anda belajar berserah, percaya total, situasi enak gak enak, cocok gak cocok. But you are always being with Jesus. Anda pergi kayak Petrus dikatakan Yohanes 21 oleh Yesus. Dulu waktu muda kau pergi kemana kau mau. Tapi sekarang sudah lanjut usia. Ada orang pasang ikat pinggang. Dan akan kau ke tempat yang kau tidak tahu dan kau tidak mau. Saya mau lanjutkan pelajaran ini dari Jakarta. Dan ciri-cirinya mesti dibangun dari sekarang, ritme hidup itu dari murid Kristus. Jangan lupa buku ini. Kalau anda mau, ini memang nggak tersedia di Indonesia. Ini yang resmi dan saya lagi untuk kalangan sendiri aja nggak boleh buat umum dijual di toko buku nggak boleh. Terjemahkan untuk anda supaya Anda bisa menjadi murid Kristus. Dan saya dapat izin dari Peter Skasiro untuk bisa menghidupi apa yang... Karena semua pengajaran dia terbuka di Youtube kok. Jadi nggak ada yang mesti pakai izin, nggak ada. Bahkan dikasih nomor nomor password dari vaultnya dia untuk training-trainingnya di dalam gereja Anda. So kita jumpa lagi di Jakarta hari Kamis jam 7 sampai jam 8. Kita doa ya. Thank you Jesus. Untuk pengajaran ini dari frameworknya pola pola rangkanya menjadi pengalaman saya tuntun uh, roh kudus supaya bisa menjadi mentor bagi para pembelajar Alkitab ini dan bisa mengunjungi di mana mereka berada untuk bisa berjalan bersama-sama. Tuntun kami roh kudus, buka koneksi yang benar, yang tepat, yang kau mau kami uh, bertemu. Sehingga namamu dipermuliakan di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, Dipertepujilah namamu dalam nama Yesus Kristus. Amin. God bless you sampai Kamis.